Okay, hello my bro, Silvers, ketemu kembali dengan channel Simuni. Kita di sini akan ngebahas untuk penempaan refine G klasik 5. Sebenarnya udah banyak orang yang nggak pakai ataupun nggak mencari untuk refine manual D5 ya, tapi kita kebetulan di sini dapat BGM yang opsinya bagus. Aspd 10 kayaknya wajib untuk ditempa untuk jadiin manual XG ya, atau otomatis kita harus cari bahannya dulu. Kebetulan saya belum ada nih salah satu bahannya, yaitu kristal of Pokma ya. Emang agak males juga nyarinya. Nah, ini di salah satu tempat yang langsung bisa punya kita 3 item untuk beberapa manual. Salah satunya adalah dari si Steve Horse ya, itu G7 sama Mermaid Bubble. Di wilayah sini ada di dua item itu, bisa sekalian kalian ambil kalau memang biar nggak repot ntar bolak-balik. Jadi di sini ada base, kemudian Crystal of Hokma tuh itu kebetulan kita dapat. Kemudian ada juga di sini yang kemarin sempat kita cari-cari ya untuk bahan masak. Di sini ada lignit dan juga beberapa ruby kali kalau kita beruntung ya. Kebetulan di map ini pada saat saya datang kondisinya sepi ya, jadi dari batu pun saya bisa dapat. Nah, itu kristal apumanya. Ini kita dapat beberapa sampah yang memang sebetulnya ada fungsinya. Nah, white bass kan yang tadi saya bilang itu untuk G7 dan mermaid bubble. Nah, itu bisa kalian kumpulin sekalian. Kalau Ruby itu karena si Steve Force-nya jarang ada yang hunting, kayaknya begitu dihajar sama biped dia ngeluarin Ruby. Dapat 2 ditambah dari batu 1, lumayan ya. Kita bisa langsung buat nempa BGM-nya. Oke, ini kita cek dulu sebentar. Aduh, ini banyak sampah, bro. bekas Evo ya. Ini sebelumnya saya buat video Evo tapi belum saya share ya, karena memang menurut saya nggak terlalu important banget, jadi saya skip aja langsung larinya ke pembuatan refine manual ini. Refine manual D5 ini buat yang baru belajar ataupun yang baru bikin chart artisan kayaknya wajib dicoba ya, biar kalian tahu perbandingannya seperti apa. Nah, ini beberapa bahannya akan saya informasikan, seperti apa, mother depolition. Nah, Mother Depolition itu dari si Bir ya, Mama Bir. Kemudian ini sebentar, ini apa ya, sampah? Oh iya, aku udah nyiapin untuk bikin Guardian ya, salah satu skill spesial dari seorang Crapman juga. Nanti kita akan buat di episode selanjutnya ya. Yang jelas ini kita kelarin dulu aja rekan manual D5, biar teman-teman yang baru bergabung ataupun lagi belajar juga bisa dapat lagi tambahan-tambahan informasi untuk dijadikan acuan pada saat penggunaan barangnya maupun sistem penembakan. Ini kita butuh pink diamond. Sebenarnya butuhnya tuh kalau untuk pertama membuat jadi G itu hanya 2 biji ya, tapi saya coba bawa untuk jaga-jaga, khawatir tiba-tiba ada perubahan ya, kita nggak tahu. Ntar kita cek dulu. Oh, ini BGM-nya masih plus 1. Kita plus 3-in dulu. Untuk kristal penempaannya 100% ya. Coba semua kayak gitu sampai plus 7 lah. Oke, saya ucapin makasih banyak untuk yang udah support dan dukungannya atas komentar-komentar yang baik dan positifnya. Terus dukung aja channel saya biar berkembang dan banyak manfaatnya buat teman-teman semua. Dan saat ini saya akan coba nempain itu langsung ke plus 7 ya. Cuman kita cek dulu nih bahan D5 nya. Nah, itu bahan udah masuk semua ya. Ini untuk di server yang lain ataupun selain dari BOD itu sebenarnya bahan dasarnya basicnya sama, tapi hanya jumlahnya aja. Aduh, lag lagi. Seperti dulu di Seal Indo itu kan bener-bener nggak masuk akal ya untuk mencari tato itu sampai 90 biji. Tapi di sini nggak. Oke, kita langsung aja lihat sistem penempaannya. Check it out.
Mantap, sip. Oke, kita langsung tempa aja ya. Sini referen manual gelinya siapin. Untuk XG itu kita butuh 3 lembar. Cuman saya akan tunjukkan aja untuk awalannya. Dia udah dapat 65% success rate dari dari bawaan manualnya ya. Tambah pink diamond 2 biji. Itu udah 100%. Jadi kita nggak usah ragu, langsung hajar aja. Fee-nya pun nggak terlalu mahal karena equipnya emang cukup rendah, cuma 245.000 ya. Okay, mantap. Dapat XP 2400 lumayan. Oke, itu ya. Thank you so much untuk semuanya yang udah support. Jangan lupa share dan subscribe biar channel ini makin ramai dan banyak share dari teman-teman yang sudah lebih mahir dari kita. Tapi yang jelas ini kita sebenarnya ada salah satu teman kita, ini guest starring kita nih di episode 30 ini. Dia sedikit patah hati kayaknya karena memang gagal nempa dan dia sempat menghancurkan minion katanya. Jadi saya coba bantu, dia coba trade ke saya 5 buah ruby dan 1 equip untuk kelas mage ya, ataupun prize itu. Itu buah M attack itu memang nyebelin, kadang sering gagal ya. Kita coba tempa. Okay. Dia cuman minta tolong tempain ke plus 6 ya, kebetulan ketemu di jalan. Ya dia katanya bete nih, jadi sering gagal ruby. Sudah, kebetulan saya ada sempat mampir ketemu di tukang kereta. Oke, okay, one more time, satu lagi. Semoga nggak fail ya, kasihan tuh, biar rubinya tetap bisa dia pakai ke barang yang lain. Wow, sip Bang Asep Jablay, thanks udah bersapa ria di dunia seal. Kita trade aja langsung, kasihin kembali ke dia. Semoga dia nggak ada apesnya untuk penempaan selanjutnya deh. Padahal kalau dikasih dia diamond nih aku tempain juga ke plus 7. Tapi nggak apa-apa lah, emang aku juga khawatir sih. Ruby aku tadi udah dipakai. Oke. Sip. Oke, thank you so much. Bye-bye.